想做什么？阿姐，顽不离，谁也不能打扰。太阳分天。雀花行，跟为一族，雷电回响，元神。Hello guys, welcome back to Kubi Movie. Dan ini kan yang kalian tunggu-tunggu dari pagi. Yes, Lord Ling Feng ya guys. Mimi sudah membuat dari pagi sampai sore. Tapi biasalah sesuai antrian. Siang Dewa Suyang, sore baru Lord Ling Feng. Nah di part 218 Wanji Tujuan hari ini, itu bakalan seru guys, gimana tidak? Full pertarungan karena para tetua dari sekte itu akhirnya muncul untuk cari masalah. Mereka tuh gak ada takut-takutnya mengacau di aula leluhur Sui. Kebetulan kan di sana sedang ada Lord Ling Feng pula ya kan? Apakah bakal Lord kita kasih paham? Nah jadi di part terakhir kemarin, Ling Feng mau tidak mau harus membantu leluhur Sui dalam menjinakkan benih iblis yang ada di dalam dirinya. Karena hanya dengan leluhur Sui sembula, baru bisa membantu Ling Feng dalam mencari keberadaan Xiao Tian. Sehingga proses penyembuhan pun Ling Feng lakukan. Dia dengan berani mengeluarkan benih iblis, membuka segelnya dan dia lawan serangan akupuntur beserta pola dewa guys. Sungguh seru ketika melihat Lord kita dalam proses pendekatan iblis. Bisa dibilang Lord kita sudah sangat berpengalaman dalam menekan iblis udah berkali-kali guys. Hasilnya sang benih iblis berhasil dia tekan dan dia serang sedemikian rupa. Tapi ternyata kondisi di luar sedang tidak bagus. Karena para tetua agung datang setelah mendengar informasi kalau leluhur Sui sedang terluka parah. Mimi yakin mereka ingin mencoba mengambil kekuasaan dari leluhur Sui guys. Apakah mereka mampu? So maka dari itu kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Para tetua datang dengan alasan sudah mengetahui kabar leluhur Sui yang terluka parah, bertujuan ingin menjenguknya. Yang Tian sebagai penjaga di sini menyampaikan kalau sang leluhur sudah membaik, jadi nggak perlu khawatir. Tapi para tetua agung ini bersikeras ingin melihat secara langsung keadaan dari leluhur Sui guys. Tetua kedua yang bernama Yang Ming malah menyalahkan mereka sudah salah membawa bunga ilahi, sehingga membuat keadaan sang leluhur itu semakin parah. Wah, ini fitnah banget nih orang nih. Chai ini bersama kakaknya susah-susah nyari bunga ilahi mengorbankan nyawa, malah difitnah aneh-aneh. Bikin emosi aja nih pak tua ya. Tetua Chiu Chang mementalkan mereka semua, kesabarannya sudah habis. Dia pengen menemui leluhur Sui secara langsung. Tentu tindakan seperti ini itu perlawanan guys. Yang Tian sampai mengeluarkan senjatanya. Tetua Chiu Chang menuduh mereka yang tidak beres. Leluhur Sui yang sedang terluka parah tidak disebarkan beritanya, bahkan melarang siapapun untuk menjenguk dirinya. Jelas ini sebuah keanehan bukan? Begitulah percaya sang tetua. Tapi Yang Tian tidak peduli. Nggak ada yang boleh mengganggu sang leluhur yang meditasi. Karena udah begini, hanya ada kata perang. Tetua Chiu Chang melancarkan serangan ketiga pedangnya, beradu melawan tubuh Dharma Yang Tian, sangatlah kuat. Yang Tian terpukul mundur, tetapi dia balas dengan serangan matahari pembakar langit dan tuar. Adu kekuatan pun terjadi. Serangan tetua Chiu Chang lebih kuat, itu berhasil menghancurkan tubuh dharmanya Yang Tian. Dia teruskan dengan serangan puluhan pedang. Satu pedang dibagi menjadi 10 pedang, dan
itu berhasil melukai Yang Tian sampai terpukul. Tentu semua orang terkejut karena pedang yang digunakan oleh tetua Qiu Chang itu berada di tingkat peri semua. Apalagi semua pedang itu bukan berasal dari sekte mereka. Lantas dapat dari mana dia, ya kan? Yes, benar. Itu adalah milik Xiao Tian yang dia curi secara paksa kemarin, guys. Qiu Chang begitu sombong. Cumalah 3 pedang peri sangatlah mudah untuk kutaklukkan, katanya. Sementara itu, Ling Feng yang masih sibuk menekan benih iblis. Di sela-sela proses penekanan itu, Ling Feng merasakan adanya aura kekuatan pedang tulang naga galaksi ditambah pedang naga hijau yang dimana itu adalah milik peliharaannya Xiao Tian. Nah lo, udah ketawa sama Lord kita nih, siap-siap saja dia ya. Hehehe. Tapi sepertinya pertarungan antara Yang Tian dan Qiu Chang itu belum selesai. Yang Tian sampai membakar esensi darahnya untuk membangkitkan roh tombak. Ini semua demi melindungi leluhur Sui. Segera serangan dilancarkan beradu melawan Qiu Chang. Tetapi Qiu Chang ini cukup pintar, guys. Dia berteriak kepada semua orang di sana kalau Yang Tian berniat menghabisi tetua agung. Melanggar aturan dan wajib untuk dieksekusi mati. Waduh. Qiu Chang melancarkan serangan untuk menghabisi Yang Tian. Namun tiba-tiba tuar. Muncullah serangan tapak emas dari belakang yang langsung menghancurkan serangannya Qiu Chang. Yes, benar. Itu adalah Lord Ling Feng, guys. Lord sudah bertindak. Siap-siap saja kalian para pak tua ya. Apalagi tadi Ling Feng menghentikan pedang peri cuman menggunakan tangan kosongnya. Xiao Tian pun langsung muncul meminta tolong kepada tuannya. Begitu juga dengan pedang Xiao Tian, dia juga memohon agar dibantu. Itu membuat Ling Feng marah dong. Berani sekali kalian menindas peliharaanku. Tetapi tentu tidak dibiarkan begitu saja oleh Tian Tu. Xiao Tian pun diikat dan ditarik kembali. Kau sudah menjadi binatang peliharaanku, janganlah memberontak, katanya. Ling Feng langsung menggunakan domain lautan jiwa, guys. Menekan Tian Tu sampai tidak mampu berdiri dan berlutut. Qiu Chang melihat cucunya digituin, auto panik. Mengeluarkan serangan puluhan pedang peri. Dia yakin dengan serangan yang setara dengan Earth Fury ini, Ling Feng akan meninggoy. Sementara Lord kita menunjukkan kemampuannya, yaitu pedang Jinin. Semua pedang yang dikeluarkan tetua Qiu Chang malah tunduk di hadapan Ling Feng. Inilah kendali 10.000 pedang. Langsung Ling Feng balas serangan pedang itu ke arahnya Qiu Chang. Dia yang berusaha bertahan, masih ada harta labu roh penelan tingkat Earth Fairy yang dipercaya bisa menelan semua benda. Segera semua pedang Ling Feng dihisap ke dalam, guys. Tapi apakah ini sudah selesai? Langsung Ling Feng kasih hisap naga hitamnya ke dalam labu penelan itu. Qiu Chang tidak tahu. Serangan naga hitam milik Ling Feng memiliki efek khusus. Dia malah tertawa mengira kalau serangan Ling Feng yang terlalu lemah dan tidak berguna. Naga hitam Ling Feng yang berada di dalam labu itu perlahan mulai meledak. Labu tersebut mulai retak dan tuar. Auto hancur ya kan? Membuat tetua Qiu Chang auto terluka parah. Apalagi para tetua tidak berkutik.
si cucu Tiantu percaya diri ingin membantai Ling Feng dan menjadikannya sebagai makanan anjing. Tapi si Ling Feng kasih paham guys, satu pedang langsung dilancarkan menghabisi Tiantu di tempat. Ini bukan dilumpuhkan lagi, tetapi langsung dibantai habis, mantul. Dengan ini, Xiao Tian juga berhasil diselamatkan. Kematian dari sang cucu tentu membuat tetua Qiu Chang murka bukan main. Dia langsung memanggil roh primordialnya, yaitu inkarnasi wujud darah leluhur Sui. Sungguh sosok yang mengerikan, penuh akan kekuatan gundu. Ini merupakan teknik terlarang yang meminjam kekuatan dari leluhur pendiri sekte. Tetapi sayang guys, di hadapan Ling Feng, ini mah biasa-biasa saja. Cuma kekuatan kecil, senangan dilancarkan dan tuar. Lord kita cuma dengan satu jari, dia langsung membalas mengenai tubuh inkarnasi. Itu juga membuat si Qiu Chang terkena serangan telak. Tetapi kakek peyot ini nggak ngerti yang namanya kata menyerah guys. Dia melancarkan serangan susulan, langsung Ling Feng kasih paham dengan melancarkan pedang dewa. Itu membuat Qiu Chang kalah telak dan tubuh inkarnasi leluhurnya dihancurkan. Menyadari dia sudah kalah, dirinya pun langsung kabur menggunakan jimat pelarian ruang. What's ini sama dengan jimat milik sang iblis yang kemarin Ling Feng kalahkan guys. Apa jangan-jangan mereka itu komplotan ya? Bisa jadi. Sedari awal leluhur atau tetua Qiu Chang memang gak beres orangnya guys. Buat kalian udah kepo dengan kelanjutannya, langsung saja kita masuk ke bagian spoiler untuk part 219 Wan Chi Tujun episode 253-nya di hari Sabtu lagi ya guys. Oke. Jadi setelah Ling Feng turun tangan, kondisi pun menjadi kondusif kembali alias sudah aman. Yang Tian pun berbicara dengan leluhur Sui, mereka berdua membicarakan soal Ling Feng yang berasal dari dunia luar dan ditemukan di tempat area terlarang. Padahal area terlarang di sana sungguh berbahaya dan susah untuk mendapatkan harta. Dulu katanya leluhur Sui menghabiskan bertahun-tahun tapi cuma berhasil mempelajari teknik peri tingkat 3. Tapi di sini Ling Feng cuma memiliki waktu selama 7 hari. Bisa nggak dia tuh mempelajari teknik keabadian? Cuman kalau semisal Ling Feng berhasil mempelajari keabadian di sana, otomatis mereka memiliki harapan tinggi agar bisa mengalahkan ras roh jahat kegelapan. Sepertinya di sini Ling Feng diajak untuk kerjasama dalam melawan ras musuh guys. Apakah dia bakal menerimanya? Kita tunggu lagi di part 219 Wan Chi Tujun yang akan rilis lagi nanti guys. Satu hal yang pasti cuma di sini Kobe Movie. Thank you buat kalian semua menonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memo pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.